السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم علمنا وعلمنا. لا واعس كده. Hari ini kita selingan selingan tajuk. Tidak baca hak-hak skala. Tidak baca hak skala. Oleh kerana hari ini saya pun nak rehat sikit bulan 12 akhir ni. Lepas tu apa orang sebut berat-berat somo tadi. Kalau tidak bersedia jangan pergi. Hari ni kita ringan hari ni. Ringan dan mudah. Untuk amalan terus lah, untuk kita buat amal tu. Hari ni insyaAllah kita baca hak ni, hak mudah. Iaitu tajuknya untuk hari ni, beberapa amalan mudah dan ringkas tetapi besar pahala dan kelebihannya menurut hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak boleh amal selalu ni. Ini ingat benar ni. Rendah. Turun rendah. Tapi hak ni lah kalau nak kira nak buat amal mudah rekah ni. Tinggi-tinggi pun kena ada juga amalan tu. Zikir-zikir, doa kena ada. Hak tu tak boleh pisah dah. Kita belajar hadis pun hak tu juga. Cuma tak sampai situ. Tak sampai ke situ. Lepas tu kitab Bukhari kita tidak mengandungi semua ni. Jadi untuk dapat benda ni kena suku lah. Kena suku. Kita tangguh buat sementara waktu tajuk hak kita sekali duduk micah tu. Baca hak ni hari ni insyaAllah. Hak ni hak mudah, boleh semua amal selalu. Dan yang susah sebenarnya hak lagu ni, kalau kita tengok kebanyakan tulisan-tulisan lah, dia capu. Dia capu hak maudhu', hak gapo. Hak tu senang kalau lagu tu. Nak kau lagu tu banyak benar. Tapi kalau nak tapih susah. Susah juga. Nak cari hak sahih atau sekurang-kurangnya hasan untuk kita amal. Hari ini saya cuba buat dengan maksud tu lah. Tidaklah kata dhaif ataupun maudhu. Kalau sikit-sikit dhaif tu ada tu, tak kisah ada lagi yang kata hasan ke apa. Hak lagu tu lah. Jadi kalau kita buat amal ni lebih meyakinkan. Sebab berapa banyak hadis-hadis hak dhaif sangat. Orang panggil dhaif jiddan. Kalau kita buat amal tak boleh nak harap pahala. Tak boleh nak harap pahala. Nak percaya ni betul-betul yakin ni hak Nabi, tak boleh juga. Baca wak kau dia kita kata. Sebab tu nak hak meyakinkan. Kita boleh harap. Kita boleh pegang. Hak tu payah sebenarnya. Kalau nak tapih-tapih ni memang rumit sikit. Sebab kebanyakan hadis-hadis tentang lagu ni dia banyak hak dhaif. Kebanyakan. Tapi hak sahih sebenarnya ada. Kalau kita pakai hak tu pun cukup dah. Cukup dah. Inilah antaranya. Nombor satu, angin-angin sungguh ni. Mengucapkan. Baca ni. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Kalau kita tak baca sallallahu alaihi wasallam pun tak apa juga. Ada juga dasarkan riwayat gitu. Hani ni mudah sangat. Mudah sangat. Maksudnya aku redha Allah sebagai Rabb. Tapi kalau kita nak hura panjang, dalai juga perginya. Dalai juga. Cuma kita ambil hak-hak rekah lah. Hak rekah. Hak selapih. Islam sebagai agama dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Tu je kata.
antara kelebihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Sa'id Al-Khudri yaqul, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wajabat lahul jannah. Maksudnya, sesiapa mengucapkan aku redha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, pasti dia mendapat syurga. Nabi kata pasti dapat syurga. Kalau kata ni, tu riwayat apa-apa saya bubuh situ. Setengah-setengah tu dia kata diriwayatkan, tak tahu mana. Tak sahih lagu tu. Biar jelas dalam kitab mana ada. B. At-Tabarani meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin aw insanin aw muslim yaqul hina yumsi wa hina yusbihu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya illa kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yawmal qiyamah." Maksudnya, tiada seorang pun hamba, yakni hamba Allah atau manusia atau muslim, ini maksudnya kalau dalam pengajian hadis dia panggil syak perawi. Mengucapkan di waktu pagi dan petang, aku redha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai rasul, sebagai nabi. Ada juga riwayat yang sebut nabi, ada juga riwayat yang sebut rasul. Melainkan Allah jamin untuk memuaskan hatinya di hari kiamat nanti. Ini Tuhan jamin. Tuhan jamin aku puas hati dia. Puas hati. Besok puas hati. Dapat apa-apa puas hati. Itu maksudnya. Mudah je. Kata waktu. Jadi hak kata je hak datang tu lah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Atau nabiyah. Wabi Muhammadin Nabiyah. Boleh juga. Kata tu. Pagi, petang. Dia tak bayar berapa kali. Sekali pun pada dah. Sekali pada dah. Sekali pagi, sekali petang. Pada dah. Nak kata banyak, cekak. Loh. Tak ada apa, tak ada halangan ni. Dia tak sebut bilangan. Dia tak sebut bilangan, boleh. C. At-Tabarani juga meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala idza asbaha raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya fa ana az-za'im li akhudha bi yadihi hatta udkhilahu al-jannah." Maksudnya, sesiapa mengucapkan di waktu pagi, aku redha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi atau rasul, boleh berlaku tu. Aku jamin, nabi kata, aku jamin akan memegang tangannya hingga memasukkannya ke dalam syurga. Siapa gitu mau jamin dah. Lepas tu sahih pula. Sahih pula. Hak nak lagu ni payah ke hak sahih. Jadi nabi kata aku jamin pegang tangan dia. Mana kalau nabi pegang tangan kita, kuat hati. Tak ada pusing apa lah. Siapa masuk syurga? Tak ada, takkan ada gangguan tengah jalan. Gitu. D. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bihasabi mri'in minal iman an yaqul raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin rasula." Wabil islami dina. Ini ada dulu kemudian sedikit. Maknanya tak kisah. Maknanya tak kisah ada dulu kemudian sedikit. Tukar perkataan rasulan atau nabiyan itu. Tak kisah. Tak apa. Maksudnya cukup sebagai bulan. Cukup sebagai bukti telah beriman apabila seseorang mengucapkan, aku redha Allah sebagai Rabb,
Islam sebagai agama, dia Muhammad sebagai rasul dan Islam sebagai agama. Gitu. Terbalik dia. Muhammad sebagai rasul, akhir sekali Islam sebagai agama. Gitu sepatutnya. Tertib dia tu. Jadi Nabi kata cukup sebagai bukti seseorang itu beriman. Bila dia kata lagu tu cukup. Tanda iman itu. Tanda iman itu. Maknanya kita telah tengok tadi mudah. Mudah. Mudah ingat tu, pendek. Baca pagi, baca petang. Tiap-tiap hari. Amal tu. Saya usin sebab apa? Hadis sahih. Hadis sahih. Dalam banyak-banyak tu hak sahih. Kalau ada kurang sikit hasan, boleh pakai. Dia dalam bab ni dhaif sikit-sikit boleh lagi. Dalam bab bab zikir ni boleh lagi. Dhaif sikit-sikit. Dhaif sikit-sikit ni maksudnya tak ada bercanggah dengan riwayat lain yang sahih lah. Tidak bercanggah dengan syariat, tidak bercanggah ke apa. Itu makna dhaif sikit-sikit. Lepas tu perawi-perawi dia pun tidaklah kata teruk sangat bermasalah tu. Itu makna dhaif sikit-sikit. Kalau dhaif teruk ni, dhaif sangat, maksudnya dia bercanggah dengan mana-mana usul syariat. Dia bercanggah dengan akidah ke, bercanggah dengan hadis lain ke, hak sahih, dia bercanggah. Isi dia tu. Itu baru dhaif sangat. Jadi ni boleh baca, boleh baca belakang. Siapa-siapa nak baca boleh. Rengat. Dan dia tidak kata nak baca tu kena duduk tempat tertentu, di tingkah sembahyang. Bila-bila jalan tak? Bila-bila masuk nasi goreng pagi-pagi nak. Buat nasi goreng pagi-pagi. Masuk tepi-tepi bila-bila. Boleh. Tak ada hak nak sebut banyak. Tak apa sikit. Sekali lah pun. Sebab dia kata mudah tu. Mudah dan rengat. Yang kedua, membaca doa ini bila keluar dari rumah. Bila keluar dari rumah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rekah ke? Tak kata ingat. No. Bismillah. Selalu baca, selalu. Tak tengok. No. Boleh dah. No. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Itu yang baca. Bila-bila tu baca. Boleh jadi kita selama ni tak baca. Tak perasan. Ataupun banyak sangat doa ni. Banyak sangat. Kau mana soal nak pilih ni? Dia pilih lah. Kau sahih. Kau sahih senang. Jamin dah. Yakin. Meyakinkan. Lepas tu biasanya sahih ni dia rekah mudah. Maksudnya dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kita ni gapo-gapo pun ada cekak, ada kemampuan, ada apa nama ni, kepandaian Allah belaka. Dengan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan dia tak ada apa pun. Gapo-gapo pula. Gitulah. Pasal apa dia kena kita kata gitu. Kita mulakan kerja kita nak pergi mana-mana dengan nama Allah. Mengingatkan kita, kalau kena urah panjang kan, mengingatkan kita tu, okay, dah kita sebut nama Allah, dengan nama Allah nak buat benda hak langgar perintah dia, hak bercanggah dengan hak dia, kena takkan lagu tu. Kita sebut nama dia dah dulu. Dah sebut nama Allah ni haram. Kalau kita nak buat benda salah, nak buat benda haram, nak curi, bismillahirrahmanirrahim, haram, dosa. Kita alih dengan sendirinya bila kata bismillah tu, kita kena buat benda-benda. Tawakkal tu ala Allah, kita bertawakal kepada Allah. Nak pergi buat kerja gap, serah kepada Allah. Kan molek tu. Lepas tu Tuhan kena ni kita kata lagu ni. Mengaku kelemahan kita dan mengaku kita bergantung dengan dia, kita berharap dengan dia. Antara kelebihannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, yani idha kharaja min baytih, bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha anhu shaytan.
Ni itu sebahagian daripada hadis kita ambil mula-mula tu, hak nak baca takut jadi celaru capu. Hak ni daripada hadis juga, cumanya takut jadi celaru kita pisahkan. Jadi hak ni dalam hadis ni lah asalnya. Iaitu maksudnya sesiapa membaca, maksudnya bila keluar dari rumahnya, Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah, dikatakan kepadanya, engkau telah terpimpin. Mana ada malaikat katalah, Tuhan suruh kata, engkau telah terpimpin, dicukupkan. Dicukupkan, mana engkau telah dicukupkan, mana segala persediaan sudah Tuhan berkalkan, beri kepada kamu. Hak munak gapo? Cukup. Kalau nak pergi berniaga nak dapat untung, ada dah, Tuhan beri. Mana begitu? Nak buat kerja apa-apa, Tuhan beri, cukup. Maknanya Tuhan persiapkan kita. Itu makna dicukupkan. Dan telah terpelihara. Engkau telah terpelihara. Syaitan menjauhkan diri daripadanya. Itu hadisnya. Jadi hadis tu hadis mana? Saya tulis dah situ tu, tengok situ lah. Tengok situ. Jadi kita baca hak tu je, hak baca tu hak atas tu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Itu yang mudah. Bila-bila nak turun rumah tu, nak pergi mana-mana, baca tu. Baca tu. Jadi hak ni senang. B, di dalam riwayat Abu Daud terdapat tambahan begini. Dalam riwayat Abu Daud Hasan dah, cuma ada tambahan sikit. Tambahan itu orang panggil ziyadatul thiqah maqbulah. Kalau dalam istilah hadis kita ngaji ni, tambahan perawi yang kuat boleh diterima, tak apa. Kita tak boleh kata apa yang ni tak sama dengan tadi lebih sikit. Tak apa, itu tak ada masalah. Dia kata kat ni tambahan lah, sambungan tu. Wa yaqulu syaitanun akhar, kaifa laka bi rajulin hudiya wa kufiya wa wuqiya. Itu tambahannya. Iaitu maksudnya syaitan berkata, syaitan lain pula kata. Maknanya hak tadi kita tu dipelihara dikit daripada gangguan syaitan lah, khususnya hak kita tak nampak. Orang tu kita boleh nampak dah, orang tu nak terpelihara kita, nak terpimpin kita tu, siapa kat lapu merah tu kita berhenti lah. Itu terpimpin hak zahirnya. Hak zahirnya kita boleh, hak tu nampak, pasal nampak. Lepas tu kereta mari kot ni, kita berhenti kornal kot ni. Hak tu kita nampak, senang hak tu. Hak tak nampak tu lagu mana. Kalau orang cedar gini-gini, kita pun cedar selalu gapo-gapo, kelengkapan kita. Kalau hak zahir ni kita nampak, kita boleh bersedia pisau kau gapo kau boleh. Tapi kalau hak tak nampak, hak tu yang minta. Sebab tu syaitan kata, maknanya ni berkait dengan alam ghaib yang mungkin mengganggu kita, yang mungkin mengganggu kita. Jadi kita minta dengan Allah supaya tadilah jadi gitu. Jadi syaitan kata, bagaimana engkau akan memperdaya seseorang yang telah terpimpin, telah dicukupkan dan telah terpelihara? Dan mana syaitan kecewa bila kita baca lagu tu, syaitan kecewa. Jadi kata sama-sama dia, pakai nak gana lah dia ni. Kita nak tipu dia lagu mana, kita nak kelirukan dia lagu mana, kita nak ganggu dia lagu mana. Dalam keadaan dia sudah gini, dah terpelihara, dah sudah dicukupkan, sudah terpimpin, dah lagu mana. Dia kecewa. Situ benda-benda lagu ni lah. Sebab kita baca, kita kata apa ni, nak masuk bilik air kan, baca, kita baca tu lah. Jadi syaitan jadi tak nampak. Itu dalam hadis sebut, bila kita masuk dalam dia tak nampak. Dia suka, dia nampak, dia main kita, ikut apa dia nak buat. Bila dia tak dapat, dia susah. Tu benda je. Tu kelebihan benda-benda gini ni, bila dibaca, dia syaitan tak boleh ganggu. Sebab kadang-kadang kita keluar tu, kita ada macam-macam lah, nak kena di luar lah, macam-macam lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, membaca ayat kursi selepas setiap solat fardu.
ayat kursi. Ayat kursi tu tahu dah kan waktu mana dia gapo. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Itulah ayat kursinya. Ini panjang, panjang. Satu ayat. Sebab itu memang ayat kursi, satu ayat. Walaupun dia ada, kalau kita boleh bukti dia lah. Ini seayat, ada satu ayat. Tapi dia kira satu ayat. Ini orang panggil ayat kursi. Ayat kursi bukan kursi yang kita duduk ni. Tak. Kursi itu nama kerajaan Allah. Sepuh arash. Kursi nama kerajaan Allah. Yang mana kerajaan ini, langit, bumi ini semua duduk dalam dia. Bila kata Allah menguasai kursi, mana menguasai semua. Segala-galanya. Sepuh kita kata menguasai Malaysia. Malaysia. Mananya semua. Kalau menguasai Kelantan saja, Kelantan saja. Lain tak kuasa. Ini kalau bila kata menguasai Malaysia, maknanya menguasai semua. Supaya juga bila kata menguasai kursi, menguasai semua Allah ni lah. Gitu. Cuma betul lah serupa dengan kita sebut kursi. Bukan lagu ni bentuk dia je. Tak. Kursi itu nama kerajaan Allah. Sistem alam dia. Sistem alam dia. Yang mana lain-lain terikat dengan dia. Terikat dengan dia. Maksudnya Allah tidak ada Allah tidak ada Tuhan yakni yang berhak disembah melainkan dia. Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak berasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Itulah makna dianya. Makna dia. Jadi ayat kursi ini banyak kelebihan dia. Adalah ada-ada yang sahih pun ada. Kita nak terima tak apa. Tapi berapa banyak kalau disebut ayat ni kelebihan-kelebihan ni tidak sahih. Banyak tidak sahih. Dalam yang kita tulis apa ni 99 usul diraya hadis tu dalam tu saya senaraikan hak mana hak sahih hak mana tidak sahih hak selain daripada tu tidak sahih hak tu yang sahih dalam tu ada sebut kalau kelebihan-kelebihan surah ke kelebihan ayat ke dalam tu ada sebut apanya sini tak sebut lah sini sebut ada saja lah. Hak ni sahih hak sahih hak banyak-banyak ada tu tidak sahih tak boleh nak pegang. Ni kalau nak bincang jadi panjang memang lah. Tapi kalau kita nak ambil fadilat dia, kelebihan dia, khasiat dia, faham tak faham pun dapat waktu tu. Faham tak faham pun dapat waktu tu. Cuma kalau kita faham memang dalam ni apa yang jadi lebih tu memang lah. Misalnya Allah la ilaha la ilaha ilah dia guna. Bukan la rabbah dah, tapi la ilaha. Sebab apa kita terjemah? Tidak ada Tuhan yang dalam kurungnya yang berhak disembah. Sebab sifat uluhiyah. Uluhiyah maknanya dia? Maknanya tak ada orang lain yang berhak disembah, yang layak disembah kecuali dia. Dia saja yang kena sembah, layak disembah. Orang lain tak layak. Tuhan dengan sifat tu. Satu Tuhan sebagai Rab. Rab ni dia mengatur, mentadbir,
menjadikan alam ni, jaga alam ni, semesta ni. Ha, itu Rab. Rab tu orang kafir pun aku ihat tu. Orang kafir pun aku. Kalau kita tanya dia, kita kata berhala ni ke buat? Dah, dia tahu juga. Bukan berhala. Tuhan Tuhan tu lah buat belakang ni. Apa-apa semua kan ni? Ha, situ dia syirik. Situ dia silap. Pasal dia tidak ada tauhid uluhiyah. Ini tauhid uluhiyah. Dia tidak ada tauhid uluhiyah. Dia ada tauhid rububiyah saja. Tauhid uluhiyah maknanya menganggap dia saja yang berhak disembah. Menafikan kelayakan disembah daripada sekalian yang lain. Itu makna tauhid uluhiyah. Tiba-tiba kata, sesak pula dah. Macam-macam lah. Buat kau tahu nak kata gana pun tak kerti. Tak ngaji sebenarnya. Ngaji satu cara saja. Padahal kita tengok dalam terjemah yang mana-mana lagu ni, apa yang buat dalam kurung? Tidak berhak di semua tempat. Sebab uluhiyah lah. Kalau tak terjemah lagu tu, tidak ada Tuhan. Apa tak ada Tuhan? Ada Tuhan orang duduk sebuah kata. Orang buat matahari sebagai Tuhan. Tuhan dia. Tapi Tuhan tu tidak layak dia sembuh. Sebab dia kena ada uluhiyah. Ilah dia sebut situ. Kalau tak faham, panjanglah. Panjanglah sosok tu. Al-Hayyul Qayyum. Itu tauhid asma wasifat. Orang panggil. Jadi orang duduk sebut dia, dia panggil tauhid tiga. Tauhid tiga dia sesak lah. Macam-macam. Tak kena. Tak kena. Baca molek sikit. Nyanyo tu lagu tu tu. Akidah kita sendiri, lepas tu akidah orang lain, kita kata sesat. Selama mana umat ni? Daripada dulu siapa kala ni duduk macam gitu. Panggap dia yang salah. Al-Hayyul Qayyum sifat tu eh. Itu salah satu nama dia. Nama sifat orang panggil. Sifat dia tu kita pun hidup. Al-Hayyul yang hidup, tapi yang sebenar-benarnya hidup. Kita ni hidup pinjaman saja, sementara. Bukan hidup sebenar. Hidup sebab orang berhidup. Dia hidup, tak ada siapa dia berhidup dia. Dan hidup kekal. Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Itu hidup dia. Itu sebab itu Al-Hayyu, yang sebenar-benarnya hidup. Takut kita kata kita hidup serupa, tak serupa. Dan begitulah seterusnya. Kalau kita perhati situ, panjanglah kalau nak bicara secara halus tu, kena bicara suku pula kan? Tapi hak ni lah, kita payah kau tak payah kau, dia ada khasiat dia tu, kelebihan dia. Dia ada kelebihan dia. Dan terutamanya bila nak tidur, kalau nak tidur nanti kita ada sebut, kita tengok dulu. Antara kelebihannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayat al-kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Maksudnya, sesiapa membaca ayat kursi selepas setiap salat fardu. Baca ayat kursi selepas setiap salat fardu. Orang kita dah baca sekali, memang baca. Cuma dia baca tu dia kata tak apa, buat gini, baca gini tertik baca mengikut. Padahal tak mesti gitu. Baca tu kena duduk, tak boleh bangun. Kena duduk si. Tak mesti gitu. Jadi kalau kita pergi semayang di masjid, kita gaduh nak balik, naik kereta, baca asal lepas semayang. Dia tidak banyak kena duduk situ. Sebab gini, sebab ada setengah-setengah tu dia kata kena gini-gini sebelum kecet dengan kamu. Ada lagu tu. Kalau tak sebut tu kata apa, dia kata selepas semayang. Selepas semayang fardu, tak kira semayang gapo. Tidaklah kata, kena baca gini dulu, kena baca gini dulu. Mengajar, belajar tertik. Tertik tu tak ada dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula baca wa ilah hukum dulu. Lepas tu bawa ayat kursi. Dan seterusnya amanah Rasul. Dan seterusnya gini-gini baca. Tertik tu tidak ada. Tapi sebahagiannya ada. Ada dalam sunnah tu ada. Nabi ajar-ajar tu. Amanah Rasul gapo tu ada tu tu. Tapi dari segi nak jaga tertib, jaga. Tak boleh kalau tidak mengikut tertib tu. Itu tidak ketetapan Nabi waktu tu. Kena tahulah. Bila kita belajar ni, kita boleh tahu.
Orang duduk buat tu dia mengikut tu nenek. Sesolahnya ketetapan tu tertib tu Nabi buat lagu tu. Bukan gitu. Boleh nak buat lu suku-suku baca waktu dulu waktu kemudian tak apa juga. Sesiapa membaca ayat kursi selepas setiap solat fardu. Kita payahlah solat fardu ni hak lima waktu tu lah. Nescaya tidak menghalangnya, mana tidak ada sesuatu apapun yang menghalangnya daripada masuk syurga selain daripada selain kematiannya. Mati je yang menghalang dia masuk syurga. Tak ada benda lain halang. Kalau mati syurga lah. Tak ada benda halang. Betul ke? Istimewa benar tu. Siapa benda ni ni? Jadi hak kita kata masuk syurga tu kan pada masa dulu. Lepas tu kata-kata Nabi mula-mula masuk syurga, syurga ke mana pula? Hak ni cerita lain, cerita lain. Hak tu tu cerita lain. Hak tu masuk syurga dengan arti masuk syurga lengkap, lengkap sepenuhnya. Hak ni tidak lagi masuk syurga juga, tidak lagi, tidak lagi sepenuhnya. Sepenuhnya tu maksudnya dengan jasadnya, dengan ruhnya, dengan nasamahnya, ketiga-tiga, dengan tiga-tiga. Tidak begitulah. Ruh dia saja. Ruh dia saja. Ada pun jasad dia tidak. Akan datang tu akan masuk semua sekali. Semua sekali. Jasad kita sekali pun sudah hancur tu akan bangkit semula. Hak tu. Masuk dengan hak tu sempurna. Hak tu tu kesudahanlah. Kesudahan. Jadi tak ada yang menghalangnya selain daripada mati. Tu je yang menghalang. Maknanya kalau mati kat syurga tu. B. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya Ubay bin Ka'ab, "Ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. Maksudnya wahai Abul Munzir. Abul Munzir itu dia panggil kunyah dia, nama panggilan dia, nama dia nama dia tadi Ubay, nama dia tadi Ubay, Ubay bin Ka'ab. Abul Munzir ni kunyah dia. Wahai Abul Munzir, tahukah kamu mana satu ayat Al-Quran padamu yang paling agung? Mana satu ayat Quran yang paling agung yang ada dengan kamu? Mana? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata baginda, wahai Abul Munzir, tahukah kamu mana satu ayat Al-Quran padamu yang paling agung? Kata Ubay, aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iaitu ayat kursi lah, ayat kursi. Itu dia rekah lah, mana maksudnya sampai ke akhir. Kata Ubay, terus baginda menepuk dadaku seraya bersabda, tahniahlah atas ilmumu wahai Abul Munzir. Tahniah. Nabi kata tahniah. Mana kamu tahu? Kamu tahu tak? Macam mana dia tahu tu? Sama ada Allah SWT bagi ilham kepada dia bila Nabi tanya, ataupun Nabi ada sebut dah sebelum pada tu duduk cerita pasal hal ni dah. Jadi dia nakak lah. Pasal duduk cerita pasal tu tetap sebelum tadi. Lalu dia jawab, jadi Nabi nak jijak ke tidak hak dia royak tadi tu, hak dia royak jijak. Jijak dia tepuk dada, dia tepuk dada. Tahniah, kamu dapat ilmu yang istimewa. Mana ini kelebihan lah ni, kelebihan.
siapa ucap tahniah kerana dia dapat tu. Nah, seterusnya si syaitan berupa manusia pernah hendak mencuri makanan milik kerajaan. Tiba-tiba ditangkap oleh Abu Hurairah yang berkawal. Ia menceritakan tentang kelebihan ayat kursi. Jadi syaitan pun tahu ayat kursi ini, kelebihan dia. Ceritanya itu kemudiannya disahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata syaitan itu, "Idza awaita ila firashik faqra ayat al-kursi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtima al-ayah. Fa innaka lan yazala 'alayka min Allah hafiz. Wa la yaqrabannaka syaitan hatta tusbiha." Bermaksud apabila engkau telah ke tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, dia kata. Syaitan kata ni, ayat itu Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum hingga ke akhir ayat. Dengan membacanya akan terus ada pengawal daripada Allah yang mengawalmu, dan syaitan sama sekali tidak akan dapat menghampirimu hingga ke pagi. Ini dalam Bukhari ada. Ini daripada Bukhari lah. Maknanya kita kata, boleh ke kita belajar dengan syaitan ni? Syaitan ajar ni. Bukan masalah tu. Sebab Nabi ngesah. Nabi ngesah selepas pada tu. Bila Abu Hurairah pegal dia, dia menyamar rupa manusia. Boleh pegal lah syaitan tu. Bila dia menyamar berupa dalam rupa makhluk-makhluk tertentu, kita boleh pegal dia. Kita boleh perangkap dia. Dia kalau pukul pun dia kena. Tapi kalau dia dalam rupa asal dia tak kena. Kita pukul pun tak ada apa, sebab kita pukul angin je lah. Tapi bila dia itu jadi, bila dia berupa, walaupun dia tu makhluk halus, tapi dia bila dia berupa dengan keadaan tertentu, dia jadi kasar juga. Jadi dia akan kena juga. Sebab kita kata gini lah contohnya, air tu kan lembut. Jisim yang lembut. Kalau kita belah kerak pun tak ada apa kan, cantum selalu air. Tapi kalau dia jadi air batu, orang panggil air batu, boleh gaji. Gitu je lah. Contoh dia gitu. Bila dia berupa saudara, dia kena. Sebab tu dia pun bukan suka sangat nak berupa tu, sebab dia boleh terperangkap dengan macam-macam kaedah yang diketahui oleh manusia, dipelajari oleh manusia. Memang boleh diperangkap syaitan, tapi dia kena berupa. Nak buat rana-rana, nak kerak lidah dia ke, nak pancung dia ke, dia ada rupa dulu. Jadi syaitan ajak, bila Abu Hurairah pegang dia, nak pergi kepada Nabi lah. Takut dia, minta maaf, jadi bila begitu, dia pun kata dia nak ajar sesuatu. Nak ayat rahsia, kata dia. Kalau kamu tak bagi ke Nabi, nak ayat rahsia. Enggak apa dia rahsia. Itu dia. Dia ayat. Jadi Abu Hurairah pun pergi jumpa dengan Nabi, ayat kenal. Betul lah. Dan memang, hak ni mustajab benar. Kalau kita nak tidur, baca. Kalau orang terutamanya biasa terganggu lah semasa tidur, baca, InsyaAllah dia akan tenang tidur. Tak ada gangguan. Jadi amolek sangat lah kalau kita baca ni, Jadi tidak sabit syaitan aja, ada sabit Nabi mengesah. Itu orang panggil takrir. Takrir Nabi. Hadis juga. Boleh pakai juga. Jadi siapa ke mana? Dia ada tempoh-tempoh juga. Macam gogol air juga lah. Ada tempoh. Ada tempoh. Bateri ada tempoh dia. Gotugol ni ada tempoh ni. Jadi selagi dalam tempoh tu, kita selamat lah. Jadi untuk esok pula, tu cerita lain lah pula. Sebab kita makan lah. Makan pun selama ni. Lepas tu lapar pula. Kena makan pula. Jadi gitu. Begitulah juga dengan doa-doa ni. Untuk kawalan diri kita, dia ada. Kena baca.
dari semasa ke semasa kena baca. Terutamanya tempat-tempat yang disebut secara khusus tu molek benarlah kalau kita baca. Sebab apa dia tidak akan terganggu? Ni orang-orang yang mengalami dia tahu. Dia tahu. Memang dia tahu. Kadang-kadang terlupa baca. Oh, macam-macam mimpi ngaru. Mimpi ngaru. Bila baca dia tak ada mimpi-mimpi ngaru. Jadi rupanya mimpi-mimpi ngaru gapo gitu gini syaitan. Syaitan gangguan syaitan juga. Lepas tu kita katakan syaitan ke hanguh, hanguh dia. Dia tak gerak. Ni dia baca, dia baca sikit lah. Kepala dia, dia tak baca habis. Dia kalau berdasarkan pengalaman orang yang mengamalkan ni, hak ni ni mengesuk sekali. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Situ dia berat. Dia tak gerak situ. Situ dia tak gerak. Situ dia penat. Tuhan tak penat. Kalau kita baca terjemahan dia tadi, Tuhan tak penat. Jaga langit bumi, dia kena waktu penat dia. Macam mana dia nak mengaku jadi Tuhan, jadi gitu gini. Dia berdoa, dia penipu. Jadi bila kena waktu dia penat. Dan biasanya dia akan lepas lah. Kalau dia pegang kemah kita pun dia lepas. Kalau tidak pun dia akan hangus, terbakar. Begitulah cara dia saya tak, ataupun dia lari. Dia tak lagi dengan ayat kursi ni. Itu dia sendiri royak rahsia dia. Yang keempat, membaca doa di bawah ini sebanyak 7 kali. Selepas setiap kali selesai bersolat maghrib dan subuh. Dia royak tu. Dia royak tu. Jadi baca banyak tu. Kalau dia sebut bilangan, kena jaga bilangan. Supaya dia royak tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Kita kena jaga. Ni 7 kali. Selepas setiap kali selesai bersolat maghrib dan subuh. Lepas maghrib baca 7 kali. Nak letak mana dulu, mana letak cara. Tu tak apa berlaku. Ni orang amal kita, masyarakat kita amal ni. Amal. Tapi dia mengikut tertib, dia tertib. Jadi orang dia pegang sangat tertib. Sedangkan tertib tu tidak syarat. Tidak syarat. Tapi dah telah waktu guru dulu ajar gitu. Jadi dia pegang waktu dia ikut tertib tu lah. Sebenarnya tertib itu tidak syarat. Bilangan tu yang kena jaganya. Bilangan tu hak Nabi je. Bilangan tu. Gapa dia? Mudah. Allahumma ajirni minan nar. Bila? Bila? Lipat jari. Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Tu ya. Lepas tu capur dengan ayat kursi tadi. Hak tu selepas tiap kali semaya. Capur dengan ni. Tapi kalau kita tak baca pun tak apa hak ni. Tak apa kalau tak baca pun. Kita nak dapat kelebihan lain, nak buat hal lain. Tak ada baca. Tak apa juga. Kita baca Quran. Kita baca Quran. Tak apa juga. Tapi kalau baca, dia ada sebut kelebihan dia. Ada sebut. Untuk dapat kelebihan dia, bolehlah kita baca. Bolehlah kita amalkan terus menerus. Dan kalau kita buat, kita tak apa baca. Tidak salah. Ini orang tidak panggil bidah sama sekali. Ini termasuk dalam sunnah Nabi. Termasuk dalam sunnah Nabi. Kalau kita amal sama, tak mati amal, tak apa. Ini. Allahumma ajirni minan nar. Maksudnya, ya Allah, lindungilah daku dari azab neraka. Lindungilah daku daripada azab neraka. Antara kelebihannya. Jadi semua kita sebut kelebihan ni mari Nabi. Bukan orang royak. Kalau orang royak ni tak boleh pakar sebenarnya. Dia kata, selawat kau ada kelebihan gini. Tak boleh. Tak ada orang yang boleh royak. Kena faham hal tu. Kita mengaji hadis ni khususnya kenapa hal tu? Benda-benda gini tak ada orang boleh royak. Kalau dia dakwa dia royak gini-gini kelebihan, bohong. Itulah tanda dia pelawak, penipu. Tak sedar royaklah dia serban bersama mana. Dia orang panggil wali ke apa, mengaru. Dia tak boleh royak. Tu hak sebenar. Kalau dia royak, dia kata dalam kitab, dalam hadis royak. Tak apa. Sebab benda ni lagu ni orang tak boleh. Orang lain tak ada hak
Tuhan tak bui. Dia hanya sekadar menyampaikan saja. Royak hak Nabi royak. Itu saja. Dia tak boleh tahu. Tak boleh tahu. Kecuali kalau kita kata jenis ayat-ayat tertentu, dia dapat dalam mimpi, baca ni, baca jadi. Hak tu boleh lah. Tapi dia tak, jangan kait dengan Nabi. Hak tu Tuhan nak wik dia. Tak apa, biasa lah. Boleh lah. Tak salah. Kita nak amal sendiri ke, kita nak guna hak tu untuk orang lain ke, lepas tu jadi mujarak, sembuh orang tu misalnya. Jadi berkesan. Tak apa, boleh pakai. Tapi jangan kata Nabi ajar. Nabi kata, tak boleh kata lagu tu salah. Tapi kita nak amal boleh, tidak salah, untuk berubah, untuk dapat khasiat dia. Sebab Quran itu syifat, penawar. Siapa masa dia Allah SWT nak bui kepada orang tertentu, dia bui. Dia bui macam-macam cara. Bila dia bui tu, orang tu boleh lah. Mungkin untuk satu jangka masa yang tertentu. Apa benda tu? Tak ada. Orang lain pula dia bui. Boleh jadi macam-macam lah waktu tu. Pasal jenis kurniaan saja. Antara kelebihannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar doa itu kepada seorang sahabat bernama Muslim bin Al-Harith At-Tamimi. Kata baginda kepadanya, "Idzan sarafta min salati al-maghrib faqul Allahumma ajirni minan nar 7 marrat. Fa innaka idza qulta dhalik thumma mutta fi lailatik kutiba laka jiwarun minha. Wa idza sallaita as-subha faqul kadhalik. Fa innaka in mutta min yawmik kutiba laka jiwarun minha." Jadi hok semua panjang dia tidak nak baca. Ini hok Nabi royak cerita. Hok nak baca je tu ya. Allahumma ajirni minan nar. Tu saja. Rekah saja. Gapo dia Nabi kata ke dia? Maksudnya apabila engkau selesai bersembahyang maghrib, maka bacalah Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Jadi dia kata 7 kali. Jangan kita mana-mana. Lapar. Muka pintu syurga lapar. Kita kata tak boleh lah tu. 7. Sebenarnya kata tawah 7. Tak boleh pindah. Kalau doktor dia mudah faham. Orang yang ikut doktor molek pun dia faham juga. Doktor kata ubat ni sebutir. Sebutir saya. Jangan tempah makan ubat putih. Walaupun ubat kita dah. Walaupun dia bui kau kita dah. Memang ubat kita dah pun. Tanya doktor mana ni ubat ke dia. Ubat kau ni tu dah. Tapi dia suruh sebutir. Sebutir. Lepas tu kita kata apa pagi petang. Lagu tadi ubat pun lagu tu juga kan. Ubat pun lagu tu juga. Ini pun penawar juga. Dia ada masa dia. Ini kena pula. Kena pula gitu. Jadi hati lah. Sebab tu kalau kita perhati nampak rahsia dia tu. Dia ada jangka masa dia juga. Kalau kuasa ubat kau gapo, dia ada masa dia. Lepas pada tu kan, tadi tak sakit. Sakit pula dah. Sakit pula dah. Hilang kuasa ubat tu kita kata. Makan pula hilang pula. Pak Limun Najah habis. Masa sakit pula dah. Begitulah je. Maknanya kita kena ambil. Ikutlah dalam bentuk ubat kau, vitamin kau, apa pun. Tak boleh semena-mena. Sesuka hati. Tak boleh. Apabila sebanyak 7 kali, jika engkau telah membacanya, kemudian engkau mati pada malam itu. Selesai semayang maghrib, katakanlah mati malam itu, niscaya engkau akan dilindungi daripadanya. Mana daripada neraka, tak kena neraka. Selamat kita daripada neraka. Ini hak Nabi ajar. Ada pun orang kata, kalau mati malam Jumaat, dia dilindungi daripada azab kubur. Tidak sahih itu. Tak boleh buat pegang. Memang ada. Tapi tidak sahih. Bila tak boleh, tidak sahih, tak boleh buat pegang. Tak boleh berasa sedap hati, kita duk percaya harap kau tu. Tak boleh. Kalau hak ni tak, pasal sahih, kita boleh pegang. Itu beza je.
Apabila engkau selesai bersembahyang subuh, juga bacalah begitu. Lepas sembahyang subuh, bacalah begitu juga. Kerana jika engkau mati pada hari itu, lepas subuh kita baca, tengah hari gitu, niscaya engkau akan dilindungi daripadanya. Maksudnya daripada neraka, hakmu minta berlindung itulah. Engkau akan dilindungi, engkau akan selamat, tak guna neraka. Kita kata, neraka ni kan tidak lepas nu. Ha, tu banyak kadang-kadang dia ada macam, nampak macam pertentangan begitu, percanggahan begitu. Tidak neraka ni lepas pada masa tu kan. Neraka-neraka ni barulah masuk neraka, masuk syurga dah. Sebelum pada masa tu, alam barzah dulu. Mana yang kata masuk selalu? Kena selalu neraka ni, mana kena selalu? Gini, an-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawm al-qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adzab. Dalam Quran ada sebut. Neraka tu yu'raduna, dibentangkan, dikemukakan kepada ahli neraka bila dia mati. 'Alayha ghuduwan wa 'ashiyya, pagi petang, pagi petang. Ada sokmo. Kita kata pagi petang tu tujuh pagi saja. Lepas tu tengah hari dia kesal tu ada semacam. Sebab kita makan ubat lah. Kesal tu ada. Atau kita makan sesuatu yang bahaya, kesal tu ada. Tadi kita makan je sakit perut tepat tengah hari. Bula lagi jam kan. Tu kesal dia. Jadi pagi petang tu mana sepanjang masa. Neraka ditunjuk. Bukan masuk neraka. Tunjuk pun teruk dah kena. Wa yaumal qiyamati. Pada hari kiamat nanti dikatakan kepada orang ahli neraka ni, baru masuk. Masuklah kamu ke dalam neraka. Tu baru masuk. Ni tak masuk lagi. Tapi tak masuk pun teruk dah kena. Sebab kita mimpi lah, mimpi apa-apa tak masuk lagi. Tapi mimpi pun seksa. Kalau tak, sebab kita kena seksa lah. Lepas tu khabar, mimpi rupanya. Cuba bayangkan kalau mimpi tadi tak sedar. Lagu mana ni? Kita serah sebab sedar sungguh lah. Bayangkanlah sepanjang masa. Padahal hak sebenarnya tak. Tapi kita merasa. Lagu tu. Kita serah dalam keadaan tu sebab hak sebenar tak. Memang dia mari daripada punca yang sebenar pun. Wa yawm al-qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adzab. Mana Fir'aun dan pokok-pokok dia tu ahli neraka, pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada mereka masuk dalam. Sebelum pada tu neraka tunjuk sama dia. Begitulah juga orang lain cerita ahli neraka ni lagu tu. Bukan makna alam barzah tu neraka dah. Alam barzah lain, azab kubur ni lain. Sebab itulah Nabi ajar kita minta doa, a'udzubika min azabil qabri wa minan nar. Aku berlindung kepadamu daripada azab kubur dan azab neraka. Sukun. Azab kubur lain, azab neraka lain. Azab kubur tu alam barzah. Surati lah tu, tak surati. Allah tu sungguh. Tak apalah. Ini dalam hadis Abu Dawud, Imam Ahmad dan lain-lain lagi, tengok situlah. Apa ni hadis tu dalam tu ada. Baik. Yang kelima, bertahlil dengan tahlil yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti di bawah ini. Ini nak tahlil sangat, tahlil lah. Tahlil orang mati ke apa tu, tak sah. Sebab Nabi tak ajar ke tu. Bukan tak ada tahlil. Bukan kata orang tak usah tahlil tu dia tidak tahlil. Jangan kata begitu. Tahlil tu gapo? Tahlil tu gapo dulu. Tahlil tu kata la ilaha illallah, tahlil lah. Sama ada tu saja ke ataupun panjang lagi orang lain, tahlil semuanya dipanggil. Itu dalam istilahnya. Gapo dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
Pendek, mudah nak apa tu? Mudah. Itu tahlil tu. Sebab apa? Ia dimulakan dengan la ilaha illallah. Lepas tu tambah wahdahu la syarika lah, tu tak apa. Tapi inilah orang panggil tahlil. Dah ni tidak ada mengikut tertib yang tertentu, cara tertentu, kena ada dalam majlis tertentu. Dah. Bila-bila jalan, bila-bila duduk, tidur baring, duduk atas kerusi, kerusi bayung ke, ikut boleh berlaku. Boleh berlaku. Tak ada syarat duduk atas tikar semaya. Tak ada syarat. Maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa. Tiada sekutu baginya. Kepunyaannya segala kerajaan. Kepunyaannya segala pujian. Dia menghidup dan mematikan. Dia yang maha hidup tidak akan mati. Di tangannya segala kebaikan. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu ya, awak baca tu terjemahannya. Makna dia je. Tapi kelebihannya besar. Kenapa? Murah, mudah, ringkas, tapi kelebihannya besar. Antara kelebihannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ada hak ni hak moleknya baca mana? Hak ni bila-bila masa saja boleh baca. Banyak mana? Kau banyak baca kau molek. Hak ni baca lah bila-bila masa. Tetapi hak ni disebut secara khusus. Kita tahu tempat dia. Nak baca mana? Antaranya molek baca sini. Man dakhala suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata kataballahu lahu alf alf hasanah wa maha anhu alf alf sayyi'ah wa rafa'a lahu alf alf darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Maksudnya sesiapa masuk ke pasar lalu mengucapkan, ni kalau masuk kedai lah, kedai mana, gapo kedai mana, pasar mana pun, supermarket ke, market mini market ke, gapo ke boleh berlaku. Pasar tani ke boleh. Baca hak ni. Hak baca tu kita sebut datang je lah. Hak tu ya. Hak panjang-panjang ni kita rangat. Allah akan menulis untuknya sejuta pahala. Sejuta pahala. Baca lagu tu. Sekali baca. Sekali baca. Menghapuskan daripadanya sejuta kejahatan. Dan mengangkat untuknya sejuta darjat. Dan Allah membina untuknya sebuah mahligai di dalam syurga. Ini ni ada berlaku tu dalam kitab ke apa, tengok situ lah. Senang kan? Adakah kita ni kesalahan banyak gitu mah kan? Sampai sejuta. Payah. Kalau orang jaga diri dia lah agaknya. Tak ada sampai sejuta lah. Mesti sejuta pun kalau ada. Sekali baca. Bahkan dua kali. Lepas tu tak ada lah. Dah tak ada lah ke mana. Tuhan angkat darjat dia. Angkat darjat dia. Makam dia tinggi. Jadi tinggi di sisi Allah. Allah kenal dia. Lama-lama jadi orang yang rapat. Muqarrabun. Orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Situ khususnya. Kalau baca situ. Kalau baca masalah lain pun ni boleh. Dalam hadis banyak lagi yang lain. Ni rekah ni. Kita rekah ni. Nak suruh-suruh. Ni dulu kan. Banyak lagi orang lainnya. Kok sahih pun banyak lagi. Tidak segala-galanya. Ni orang rekah. Nak guna selalu pun boleh. Selalu. Kalau banyak-banyak sangat pening pula. Tak tahu nak mana nak pilih. Jadi gitu pula. Jadi hak ni sebenarnya kita baca bila-bila masa boleh. Tidak khusus dengan masa nak masuk pasar saja. Tidak. Duduk di rumah petang, pagi, malam, di atas kenderaan, kau bila-bila lah. Boleh baca. Kau kita baca kau banyak kau boleh. Tak ada hak ni. Ini tak ada hak. Ini tak ada hak. Bapak iyakan lah kalau satu mahligai kita dalam dunia ni kan sibuk nak rumah. Habis hayat nak sebutin rumah kan. Sedih juga kadang-kadang fikir manusia. Sebenarnya. Duk kerja-kerja pagi, rumit petang, balik.
Cerah tak cerah lagi. Setengah-setengah tu gelap baru sampai rumah. Kasih sayang pun tak ada nak buih ke anak. Nak gapo rumah. Tak saya menyewa. Biar ada rumah sendiri. Tak ada sebelah mana pun rumah tu pun. Hak banyak kan? Semua orang nak kaya tu kan? Ha, ada selalu dalam hadis. Ada selalu. Hak jenis dia ke bangunan, mahligai, istana. Sebab itu hak manusia nak. Ha. Nak. Ni macam hak muda. Hak tu tu boleh saya sebut. Hak kekal. Hak ni ni hak kita boleh ni. Katalah setara mana pun tinggal. Tinggal. Dah duduk dalam kubur tak ada. Sumpah ramah-ramah. Anak hak tu. Tiba-tiba boleh. Dia miskin setara mana. Orang biasa. Boleh. Boleh jadi rumah dia lebih banyak daripada orang lain seksa. Sebab dia rajin macam ni. Dia rajin macam ni. Rumah dia banyak. Apa yang kita kata rumah banyak sah? Sebab kalau kita baca dalam hadis apa? Benda ni kita buat jadi gapo. Jadi gapo dalam syurga tu untuk kita. Ada yang jadi tanaman-tanaman. Kan kita nak kebun, tanam bunga, nak kan? Kita tanam, waktu lagu mana? Macam ni, tanam lah. Kalau kita masuk sesok, apa kita kata kebun dia luar? Comel gini. Rupanya dia baca ni. Ada baca-bacaannya tertentu. Itu lah. Nabi tolong ayat kita. Setengah orang sampai mati tak boleh. Kecewa lah, sedih lah gitu. Tapi bila dia pergi sesok dapat, tak apa tak dapat dunia. Kita dapat akhirat. Jadi tak ada kecewa hidup. Tuhan tidak banyaknya kepada sesiapa pun. Baru puas hati. Hak tadi lah kata puas hati. Tuhan akui puas hati kita. Bila kita buat, dia akan bui puas hati kita. Gitu. Yang keenam, bacalah doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum makan begini. Sebelum makan, bismillah wa barakatillah. Tu lah pendek eh. Ada pun hak panjang-panjang, dia tidak sahih. Dia tidak sahih. Hak pendek. Bismillah wa barakatillah. Pendek. Takkan selalu boleh ingat tu. Tu. Bismillah wa barakatillah. Bila nak makan. Maksudnya dengan nama Allah dan dengan keberkatan dari Allah. Dan dengan keberkatan Allah, maksudnya keberkatan dari Allah. Kita makan ni nak berkat. Tak berkat. Kalau tidak berkat, susah hidup ni. Tak berkat. Dah ada orang ada tenaga, jadi mikir kok sih. Mikir nak buat maksiat. Macam-macam. Terdorong nak buat benda-benda lagi. Itulah sebab tak ada berkat lah tu. Kalau ada berkat dia jadi nak buat benda molek saja. Ada tenaga, ada orang, ada kuasa, fikir nak buat benda molek saja. Itu ada berkat. Faham makan jadi daging darah tu, jadi anak cucu, anak cucu budak-budak berkat. Itu benda je. Dia luah berkat ni. Bukan sekat diri saja, pakai anak cucu, pakai daging darah gitu. Itu anak. Setelah kenyang dan selesai makan pula, bacalah doa ini. Alhamdulillahilladzi asba'ana wa arwana wa an'ama wa afdala. Mereka. Maksudnya segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengenyangkan kita, menghilangkan dahaga kita, memberi nikmat dan melimpahkan kurniaannya, yakni kepada kita. So, kalau kita perhati kalau kita makan tu kan, dia sebut ni Allah belakang ni. Kalau jadi tak kenyang lah ke mana? Kalau jadi tak kenyang. Kalau dia buih air tu, dia air lagu ni, buih air laut lagu mana nak ilah dahaga. Tuhan berlaku. Tak payah bayar apa-apa. Tak payah bayar apa-apa. Manusia sudah tahu betapa susahnya. Nak waktu air, nak buat apa nama ni orang panggil. Awal tiruan kau gapo kau. Susah. Berapa banyak belanjanya. Tuhan nak buih sama nak air. Selama mana lah. Ketika manusia tak tahu sains, teknologi dulu pun. Lagu tu nak buih. Duk buih sama air. Duk buih sama makanan. Daripada dulu lagi, daripada zaman Nabi Adam lah.
Memberi nikmat, makan pula serah nikmat. Ada kalau tak serah nikmat ke mana? Kalau sakit tak ada serah nikmat dah. Pahit mulut, tak ada dah nikmat kan? Sebab tu yang disebut tu benda-benda berkait, tu berkait. Kita makan ni serah nikmat. Kalau jadi kau penyakit pula, bahaya pula, mengancam nyawa kita, nikmat apa? Afdalah, itu limpah kurnia dia. Antara kelebihannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khubzun wa lahmun wa busrun wa tamrun wa rutab wa dama'at aina thumma qala hadha minan na'im alladhina tus'aluna anhu yawm al-qiyamah فكبر ذلك على أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبتم مثل هذا وضربتم بأيديكم فقولوا بسم الله وبركة الله بسم الله وبركة الله فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي أشبعنا وأروانا وأنعم وأفضل فإن هذا كفاف بهذا. Maksudnya, ini roti pernah Nabi makan dengan sahabat-sahabat dia. Roti setelah dia lapar-lapar masa tu. Masa tu masa susah. Sekali dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar lapar. Tiba-tiba dapat makanan. Dia kata ini roti, daging, kurma muda, watamalah wa kemun, kurma muda, kurma masak, kurma mekar ada belakang depan kita. Sambil air mata baginda mengalir. Bila-bila dia kata gitu tu, mengalir air mata. Seterusnya baginda bersabda, semuanya termasuk dalam nikmat yang akan ditanya kamu tentangnya pada hari kiamat nanti. Ni, kalau kita duduk makan ni, Tuhan tanya ni saya tak ni. Jangan duduk berasa sedap, jangan duduk berasa tak ada gapa-gapa. Tuhan akan tanya saya, makan ni ambil mana? Lepas bila dapat tenaga makan ni, kamu buat gapa? Tanya berlaku. Mendengar sabda Nabi SAW itu, berasa sedihlah para sahabat sekalian. Mana ada sedih, sedih. Nabi SAW meneruskan lagi sabdanya, apabila kamu mendapat makanan seperti ini dan kamu hendak hulurkan tanganmu untuk menjamahnya, bacalah bismillah wa barakatillah. Dan setelah selesai makan, bacalah pula alhamdulillahilladzi ashba'ana wa arwana wa an'ama wa afdala. Hadadilah terjemahannya datang tadi kan? Ada dah. Bacaan kamu itu akan membuatkan kamu tidak disoal nanti. Bila kita baca ni, seseolahnya kita telah selesai. Mana kita khabar kita ni mari daripada Allah, kita terima. Bila kita sedar tu khabar tu, tak tanya. Tak sewa kena tanya baca ni. Kalau tidak, setara tadi. Wah, kita makan sedap-sedap lah ni kan. Kalau nak sebut banyak benda, orang lain kalah dengan kita bak makan. Kalau nak lawan arak, oh, ketinggalan jauh arak. Tak tiga besar tu, dia kerti panggai. Dia kerti bakal. Kita ni macam-macam ni. Oh, banyak benda kena tanya. Kalau tak sibuk kena tanya, selesai tanya. Macam mana? Mana dia kira kita telah sedar dah. Kita telah terima dah. Gapo dia hak sepatutnya kita terima. Bila kita dapat nikmat Allah, kita kena kata lagu mana, kena sedar lagu mana, kita sudah buat. Jadi tak tanya. Atas siwi kena tanya seksa bak nikmat ni, terutamanya hak makan lah. Hak makan berkait dengan makan ni, baca ni. Lepas tu kita kalau boleh berhabis hari ni, InsyaAllah. Tujuh, salah satu zikir yang pernah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dan dikatakan besar kelebihannya ialah zikir berikut: Subhanallah wa bihamdi. Mereka duk kata somon dah berkali dah, tapi mungkin tak tahu setengah mana besarnya kelebihan. Mudahnya, tak payah panjang-panjang, susah panjang-panjang, ambil yang mudah. Apa dia makna? Maha suci Allah dan dengan memujinya. Mana kita kata Maha suci Allah, Allah tak ada sebarang kekurangan, keaiban, kelemahan, tak ada. Kita kena ngaku gitu, terima, yakin begitu bahawa Maha suci Allah, hak orang panggil segala kekurangan, tak ada pada dia. Itu keyakinan orang Islam tu, kena percaya gitu tu. Kena percaya gitu. Lepas tu di samping kita nafikan hak tu, kita buat hak tu segala kekurangan, kita isbatkan, mana kita katakan ada pada dia tu segala perkara yang layak dipuji. Mana segala kelebihan, segala kesempurnaan ada pada dia. Itu maknanya wa bihamdi. Segala kelebihan yang layak dipuji. Sebab orang ni kalau ada kelebihan kan, orang akan puji. Segala-galanya ada pada dia. Gapa-gapa pun memang layak dipuji. Patut kena puji. Tak kena tak puji. Setara orang yang biasa pun kita puji, melangit dah habis rim. Kita puji macam-macam. Anugerah kita puji macam-macam lah. Penghargaan kepada dia. Tuhan yang beri segala-galanya kepada kita, takkan tak layak dipuji. Maka kita kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa bihamdi itu maknanya kita terima. Kita terima hak tu lah. Kita terima bahawa segala puji itu, segala perkara yang lebih, yang istimewa itu ada pada Allah. Kerana itulah dia tu dipuji, kita puji. Jadi kita kata subhanallah wa bihamdi. Ini zikir mereka saja. Tasbih pun yalah situ, tahmid pun yalah, ada dah selalu situ. Dan secara umumnya orang panggil zikir. Zikir. Zikir ni mana satu bentuk ingat kepada Allah lah. Cara nak ingat kepada Allah tu, itulah benda yang kita kena ingat je. Bahawa dia ni kurat, apa ni, kosong. Tidak ada sikit pun kekurangan. Sebarang kekurangan, keaiban, kecacatan, kelemahan, tak ada. Bila-bila kita nafi kau tu semua segala tak ada, segala kelebihan ada pada dia. Segala kelebihan ada pada dia. Antara kelebihannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin 100 marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Maksudnya, sesiapa mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi dalam satu hari sebanyak 100 kali. Satu kali akan digugurkan kesalahan-kesalahannya, maksudnya dosa-dosanya, walaupun ia seperti buih di laut. Buih di laut dah banyak lah. Banyak. Sebanyak buih di laut, seperti buih di laut pun dosa-dosa kita akan dihapuskan bila kita baca. Dia kata dalam satu hari, tak kira pagi, tak kira petang, malam, dalam satu hari, asalkan 100 kali. Tak mesti 100 kali biar cukup sekali. Mungkin terpisah-pisah, tapi 1, tak apa. 1 10 pagi lepas sembahyang subuh, 10 20 lepas tu zuhur 20 dan seterusnya. Kita kata kalau sembahyang 5 waktu jadi 100. Ataupun kita buat terpisah, tak apa juga, asalkan 100. Dalam satu hari, dia tidak ayat tengah hari, dah, dalam satu hari. Dalam satu hari kita rasa cukup 100. Itulah kita dapat. Mudah je. Tidak kata syarat kena masa ni, dalam keadaan ni, dah. Tak ada syarat. Tak ada syarat. Tak ada ismaya pun tak apa. Dia tak ada sebut. Tak ada sebut tak apa.
Tapi ialah air semayang tu memang molek semua ada kan. Itu satu kelebihan lain pula waktu tu. Satu kelebihan lain. Tapi nak dapat hal ni tidak syarat. Ada air semayang apa tak ada syarat. Orang perempuan pun boleh baca. Tak ada apa. Kalau orang hak makan mazhab tak boleh baca Quran, boleh ni. Sebab hal ni zikir. Zikir tak apa. Dia tak boleh Quran. Tapi kalau mazhab kita tak apa, Quran buat apa? Nah. Mazhab kita lah. Baca Quran lebih lah, lebih besar lagi pahala dia. Hal ni ada dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam apa-apa semua ada. Hal sani. Jadi kelebihan besar tu. B, di dalam satu hadis yang lain baginda bersabda begini. Man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdih 100 marrah lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdala mimma ja'a bih illa ahadun qala mithla ma qala aw zada 'alayhi. Maksudnya sesiapa mengucapkan pada waktu pagi dan petang subhanallahi wa bihamdih 100 kali, niscaya tidak ada orang yang akan membawa sesuatu, yakni pahala, yang lebih baik daripada apa yang dibawanya pada hari kiamat nanti. Oh, setara tu besar pahala. Tak ada orang lain yang bawa lebih daripada dia. Kecuali seseorang yang mengucapkan sebanyak yang diucapkannya itu. Jadi boleh serupa dia lah. Atau mungkin ada lebih kurang, adalah. Atau lebih lagi daripada yang diucapnya. Mungkinlah dia lebih lah, orang kata lebih. Mana hal ini dia tidak seratus lagi. Nak baca banyak mana boleh. Kau banyak kau boleh. Tapi sekurang-kurang seratus. Nak baca seperti kita kata tadi masa terpisah kau. Atau pagi 50 petang 50 ikut. Paling kurang paling kurang. Kalau baca lebih tak ada apa. Molek bagi. Molek bagi. Di dalam satu hadis yang lain pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kelebihannya begini. Man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Maksudnya sesiapa mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi akan ditanam untuknya sepohon kurma di dalam syurga. Sepohon kurma. Jadi kita kata pohon kurma ni orang Arab ni kan. Dia sebab kecek dengan Arab ni. Nabi berhadapan dengan orang Arab, dia tak kata pohon buah pokok rambutan. Nah. Dah, kalau rambutan kena pengong pula dah. Gapo dia pula orang Mekah ni? Nah. Gagal pula. Dia royak satu pokok. Kita tak akan percaya ke dia dah. Selagi dia tak mari buah dia. Pokok lagu mana? Pula. Nah. Habis masa situ. Jadi maksud di sini bukan pokok kurma saja. Cuma pokok kurma tu orang Arab tahu. Dia enam. Dia kekayaan dia. Ada waktu dia jadi kaya. Jadi di tanda itu kita sendiri tanda. Kalau sebenarnya kita kata tak payah pergi gali, tak sepanjang dalam dunia ni kan kena korek tanah, kena ubah panjang gitu gini kan. Susah juga nak dapat buah. Hak ni tak payah, macam gitu. Terus tertanda untuk kita, kita nak pergi seksa tu kita pergi penuh dah. Penuh dah taman kita, kebun kita. Berapa yang banyak gini mah. Rupanya dia baca hak ni. Payah kau subhanallah wa bihamdi. Payah kau subhanallah wa bihamdi. Allah rengeng. Pak kita boleh pergi masa hak sahih. Tak ada ragu, tak ada gapo. Berkali pokok-pokok lain punya ada lah. Pokok kita kedai, kita suka pokok-pokok. Sebab kita tengok dalam dunia lagu mana. Kebun yang sempurna macam mana, taman yang sempurna. Kalau taman bunga, taman gomo kita pergi dok melancung keluar negara pergi nak tengok bunga sakura lah macam-macam dok. Nah, bunga gotu, bunga goni nak pergi tengok kan. Hak sementara saya kecup belaka tu. Bagai layu belaka tu. Lepas tu tidak hak sengerti. Sebenarnya Tuhan beri benda-benda kita kepada kita nak suruh kita nampak hak nu hak sebenar. Itu anak tangga je. Nak suruh kita faham. Kita berasa nak waktu.
Masa tu. Sebab kalau hak di setara tu je lah. Tak ada gapo. Gitulah. Yang ke-8, doa menjadi sangat mustajab apabila disertakan dengan doa Nabi Yunus yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Doa itu boleh juga dibaca untuk menolak bala yang menimpa. Ia adalah seperti berikut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam Quran. Oh, dalam Quran. Ni kalau orang yang pakai mazhab tak boleh baca Quran. Boleh baca juga. Sebab ni dizikir. Tapi tak payah lah pakai. Tu susah. Kenapa? Susah. Memang Quran ni. Ni Quran. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim. Ini kena ngaku kita. Kita salah. Nabi Yunus tu. Tuhan tak rayak lagi. Tak buih arahan lagi kepada dia. Supaya berhijrah kan. Dia lari tu. Dia tak sabar semata. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Dia lari. Zannun tu Nabi Yunus lah. Hak duduk dalam perut ikan. Nun tu mana ikan. Kemudian yang ditelan oleh ikan tu, dia lari. Tuhan tak kenal. Nak ajar kepada nak dia sendiri dan juga kepada orang-orang lain. Nak rakyatnya tak kira. Tuhan dia tak kira. Walaupun rasul dia, orang kesayangan dia, kalau tak kena, dia hukum. Dia hukum. Dengan sebab itu, pengajarannya lagi, bila dia kena itu tu kan, masuk dalam perut ikan tu, kena telan kau ikan lama, dia baca tu. Dia baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca tak berhenti baca tu. Lalu ikan tu pergi ke tepi pantai kan. Dalam Quran sebut. Apa ni, pokok labu apa pergi menjalar, pergi sambut dia dengan daun dia. Kalau tidak habis dah itu dah. Kita kata itu kulit dia ni isi dah tubik. Lembek dah jadi. Dia pun balik. Nu kaum dia tu nyesal. Kaum dia. Betul Yunus. Baru kecek pokok dia. Hak Yunus kata tu betul. Apa-apa yang kita tak dengar dia royak dulu Yunus ni mana ni? Tak ada. Pakat tu cara. Kita kena ngadak dia. Betul dia royak. Kita salah. Inilah satu kaum yang walaupun dia deraka kepada Tuhan, tapi Tuhan tak hancurkan dia. Zaman dulu. Sebab apa? Sebab dia insaf. Dan kerana ada sedikit, kita kata kejuaian lah. Ketelanjuran, kegelinciran seorang Nabi, maka Tuhan tak hukum. Pasal tak cukup. Alasan bagi pihak Allah untuk menghukum. Tak cukup. Dia tak hukum. Itulah satu-satunya. Hak dulu, hak mana-mana kena, habis, hancur. Lenyap. Hak ni, illa qaum Yunus. Dalam Quran sebut. Kecuali qaum Yunus. Hak lain, kalau dah kena. Kena pula. Hak ni dah. Sebab apa? Sebab Nabi Yunus lari. Padahal hanya sebentar lagi kalau dia tunggu, kaum dia sudah berubah dah. Nak rakyatnya dalam perjuangan hidup ni kadang-kadang. Sementara, tapi kita tak tahu waktu lah. Tak tanya. Kita tak tahu bila. Ada kalanya berpuluh tahun kena. Berpuluh tahun kena. Tak lepas-lepas. Ada juga. Kita tak tahu. Mana kena sabar lah. Kena sabar. Kok mana-mana pun dia orang yang terpilih. Allah SWT bagi juga pelindung kepada dia. Dia baca hak ni. Hak ni besar. Kau siap dia. Kalau kita ada gapo-gapo masalah, baca hak ni saja pun tak apa. Nak capur dengan hak lain. Hak kita nak gapo. Lepas tu baca hak ni kata. Lagi boleh. Hak berkenaan dengan kita tu. Tapi baca hak ni. Khususnya kalau di penjara, kalau di perangkap, ditahan mana-mana, boleh benar baca hak ni. Boleh benar. Sesuai lah dengan apa yang berlaku kepada Nabi Yunus itu. Antara kelebihannya berikut adalah kelebihannya yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له بها. Maksudnya doa Dhinnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam, ketika berada di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya tidak ada seorang pun orang Islam yang berdoa dengannya untuk apa saja, mana hajatnya, melainkan akan dimakbul Allah doanya itu dengan sebab dia baca ni. Dengan sebab dia baca ni tu jadi makbul. Siapa setara tu? Sebab Nabi Yunus ni kan, dia orang tinggi, walaupun dia ada kesalahan lah sikit, tapi Tuhan bui ke dia tu sehingga memberi kesan kepada orang lain. Dan ayatnya keinsafan dia tu begitu mendalam sehingga orang lain guna dia pun dapat kesan dia. Makbul juga. Bapa Tuhan tidak makbul hak dia ni, begitu marah dia tu. Jadi orang lain guna hak dia pun ada kesan dia, keberkatan dia tu. Nak bayangnya setara tu lah keikhlasan dia tu, dan daripada kita kata dasar hati dia keluar tu. Jadi sehingga kalau orang lain guna tu pun ada kesan, ada kesan untuk mustajab doa. Itu hadis tu, hadis mana ada situ belakang ayat tu? Saya tak bubuh saya tak bubuh jilid berapa, muka surat berapa, sebab learn is net, ada laptop, ada komputer, pecek, jumpa lah. Cari jumpa satu bit lah. Jadi kita tak, jadi ambil banyak lah benda tu ada dalam tu lah. Kadang-kadang ada, jadi ada sedikit sebanyak perbezaan lafaz dia, itu tak kisah. Tetapi hak doa tu tetap ada lagu tu dah, hak tu tu doa tu. Hak lain, bahagian lain tu lah ada sikit sebanyak beza, itu biasa dalam hadis berlaku gitu. Tak jadi masalah. B, di dalam satu hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini tentang kelebihannya. Ala ukhbirukum bi syai idza nazala bi rajulin minkum karib atau karab au bala'un min balaya ad-dunya da'a bihi yufarraju anhu. فقيل له بلى فقال دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Tak mahukah kamu aku beritahu tentang satu doa yang apabila kamu ditimpa kesusahan atau apa-apa bencana dunia, lalu kamu berdoa dengannya, kamu terus terlepas dari kesusahan dan bencana yang menimpamu itu. Jawab para sahabat, tentulah kami mahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah doa Dhinnun, yaitu Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa saja bala, bencana, malapetaka, baca ni. Kita berdoa, minta apa kita nak, baca ni. Jangan lupa ni. Jangan lupa. Itu kelebihannya. Jadi untuk makbul doa sangat mustajab. Apa-apa saja. Apa-apa saja. Yang kesembilan, ucapan yang merupakan perbendaharaan dan simpanan berharga di syurga. Jadi dalam Islam ni, dia sudah ajar dah simpanan. Kita learn ni kan simpanan hari tua lah, macam-macam lah. Kita simpan di bank lah, ada buku account lah. Masuk piti, masuk piti, masuk piti, tengok, oh banyak, suka kita tengok tengok buku, oh banyak, ataupun pergi pecek, elah ni pecek, tengok banyak mana ada, suka simpanan kita naik, bertambah. Hak tu hak dunia, hak tu hak dunia, hak dunia setelah gitu pun suka dah, memang banyak faedah lah, bila ada piti banyak ni boleh buat macam-macam. Hak orang lain tak boleh buat, kita boleh buat sekat mana hak boleh lah, dalam dunia tu. Jadi syurga pula begitu juga. Kita kena simpan untuk seksa. Gapo dia simpan? Hak kita tak dapat lah ni, tapi kita boleh seksa. Kita boleh seksa. Kira-kiranya dalam
hadis Nabi ni dia sudah ada isyarat dah kepada konsep simpanan tu untuk hari hadapan. Simpanan gapo-gapo lah. Untuk hari hadapan. Kenapa ada dah tu? Tapi hak dia sebut ni tentang sudah selesok lepas mati. Sebab hak dunia tu pun manusia fikir, manusia kalau kita lok kau kafir pun dia buat hak tu. Tapi untuk syurga mana ada orang kafir nak dapat mana? Hak tu panduan. Kita pun sipai juga dunia, orang kafir pun sipai juga. Hak tu tu dia jadi terfikir sendiri nak buat. La haula wala quwwata illa billah. Mudah. Mungkin kita duduk baca semua ni, tapi kita tidak tahu. Ha, kita tidak tahu. Ataupun kita kata apa ya orang tu, la haula wala quwwata. Ya dia terkejut dah. La haula wala quwwata illa billah. Dah ni duduk saja kita nak kejut apa-apa. Baca. La haula wala quwwata illa billah. Setakat tu je. Hak dalam hadis-hadis sebut setakat tu. Kalau kita nak tambah illa billahil aliyyil azim, ada juga orang tambah. Tak ada jadi masalah, itu pun sifat Tuhan juga. Tetapi hak Nabi sebutnya lafaz lagu ni. Lagu ni. Tambah yang tambah-tambah lah. Hak tu lebih mulia lah. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Antara kelebihannya, Nabi SAW berkata kepada beberapa orang sahabatnya begini, ala adulluka ala kalimatin min kunuzil jannah, qultu bala ya Rasulullah, qala qul la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi hak ni sahabat ni seorang, beberapa orang dia ajar hak ni, beberapa orang, bukan seorang lah. Tak mahukah aku tunjukkan kepadamu satu ucapan yang merupakan perbendaharaan dan simpanan berharga di syurga? Jawab sahabat, tentulah mahu, wahai Rasulullah. Kata baginda, ucapan la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Jadi ini dalam Bukhari, dalam apa-apa ada ni. B. Di dalam satu hadis yang lain pula, Nabi SAW bersabda kepada Qais bin Sa'ad begini, ala adulluka ala babin min abwabil jannah, qultu bala ya Rasulullah, qala la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, tak mahukah aku tunjukkan kepadamu satu pintu daripada pintu-pintu syurga? Kata Qais, aku menjawab, tentulah mahu, wahai Rasulullah. Kata baginda, ucapkanlah la hawla wa la quwwata illa billah. Si, ketika Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam pada malam Mi'raj, Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad, mur ummatak yukthiru min ghirasil jannah, fa inna turbataha tayyiba wa ardaha wasi'ah. Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma ghirasul jannah? Qala la hawla wa la quwwata illa billah. Wahai Muhammad, suruhlah umatmu memperbanyakkan tanaman syurga. Kerana tak terbaiki ya. Kerana tanahnya baik dan buminya luas. Mana perlu diisi ya, perlu diisi ya. Nabi SAW bertanya, apa itu tanaman syurga? Jawab Nabi Ibrahim, ucapan la haula wala quwwata illa billah. Jadi hak ni Tuhan boleh buat tanaman tu sendiri kan. Tak payah kita baca, dia buat untuk orang yang masuk syurga tu. Tapi kira-kiranya hak ni keistimewaan dia ni, hak orang manusia daripada dunia. Hak dia hatagi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dalam Quran sebut, manusia kena fikir apa yang dia hantar dahulu untuk hari besok. Hak dia kiring dulu, kita kiring dulu. Ni lah. Hak ni selain daripada hak Tuhan. Keistimewaan lah. Keistimewaan. Iaitu kita dapat pokok tu dengan sebab kita mari dalam dunia ni. Dengan sebab kita mari dalam dunia. Dan itulah Allah SWT bagi kelebihan kepada kita.
Sebab kita mari dalam dunia, kita boleh baca hak ni. Kira-kiranya agaknya empat kali, wallahu'alam lah. Berbeza daripada hak lain-lain. Dan kita boleh tahu hak ni hak kita. Hak ni hak kita. Hak kita atas dulu. Jadi pokok, jadi kebun, jadi taman. Hak ni hak asal. Kan? Supaya kita gini lah kalau kita kata. Kalau zaman learn ni, kan tak? Dia buat tasik, buat teh. Taman buat teh. Hak buat teh tu dia pindah hak asal tu, ada dah hak asal tu. Tapi dia tambah gani, tambah gani. Jadi comel, jadi lengkap. Kalau kita fikir gitu boleh jadi juga, kan? Sebab orang buat lagu tu. Hak asalnya gini. Tapi kita nak lagu ni. Kita pindah situ, pindah sini, kita buat ke tu, buat. Jadi comel, menarik. Kadang-kadang lebih comel daripada hak asli, hak semula jadi. Sebab apa? Sebab kita yang bentuk, buat landscape, orang kata, kita tu yang buat, yang atur, gitu atur begini. Hak ni gitu. Kalau kita tak mari dalam dunia, tak ada ni. Ni hak kelebihan, hak kita. Jadi itu tanaman. Tak payah susah tanaman, kena pergi gali, kena pergi sirai, kena pergi kapo, berbaja, tak payah. Ada gitu. Dia jadi dalam bentuk yang sebaik-baiknya, paling sempurna. Yang ke-10, mengamalkan sayyidul istighfar. Ini orang panggil penghulu istighfar. Hak nombor satu, istighfar, hak nombor satu. Istighfar ni kata astaghfirullah. Itu istighfar. Ataupun ada hak tu, lepas tu campur-campur dengan lain. Tak, asal ada hak tu. Ghufranak. Hak tu istighfar juga. Ada makna minta ampun kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu billahi a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi ighfir li فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Jadi اغفر لي اغفر تو. Itu istighfar. Maksudnya ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkau telah menciptakan daku. Aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam pengetahuan dan janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu daripada keburukan apa yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Ampunilah dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Itu orang panggil sayyidul istighfar. Hau ni panjang sikit. Panjang sikit, tapi nak mana? Dan muka dia beri lagu tu, kena hafal lah kalau nak. Pendek dah tu, dua hari. Pendek dua bagi. Lepas tu kalau kita jumpa sikit sebanyak, ada beza sikit sebanyak dalam hadis, tak jadi masalah itu, tak jadi masalah. Yang pentingnya ada istighfar tu, kita minta ampun dengan Allah. Hak ni ada tu. Antara kelebihannya, Nabi SAW bersabda, kita berhabis hari ni lah. Kita berhabis apa lewat sikit dah. Sayyidul istighfar an taqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u laka bi dhanbi ighfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. Maksudnya penghulu istighfar ialah engkau mengucapkan ya Allah, engkaulah Tuhanku, dan seterusnya, kita tak ada ni.
kita laka-laka lah. Cuma di tengah tu, di akhir tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seterusnya, sesiapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh yakin dan dia mati pada hari itu sebelum petang, dia ahli syurga. Dia ahli syurga. Dan sesiapa yang mengucapkannya di waktu malam dengan penuh yakin, lalu dia mati sebelum pagi, dia juga ahli syurga. Itu dalam hadis Bukhari dan apa ada tu. Jadi maknanya ini baca pagi petang. Pagi petang. Kalau baca pagi itu, subuh kita kata, hari itu kalau mati, tu ajami ahli syurga. Kalau malam gitu juga. Kalau mati malam itu, jami ahli syurga. Itu kelebihan besar tu. Kelebihan besar. Kita nak dijamin ya. Jamin-jamin ni sahabat jamin, Nabi jamin ni, ni dia ahli syurga. Siapa-siapa nak tengok ahli syurga, tengok dia tu lah. Tu je orang hidup sampai Nabi. Mana dah ada jaminan kita ni? Ni ya? Ni? Ni jaminan untuk kita ni, jaminan. Seolah-olahnya jaminan Nabi untuk kita sebagai ahli syurga. Tapi kena buat. Kena buat. Nak banding dengan jaminan tu, sikit je tu, pendek je tu. Boleh sangat nak kata. Dapatkan sekali kata, bukan suruh kata 100 kali. Sekali kata pada dah. Sekali. Yang ke-11, sentiasa bersyukur kepada Allah. Ini mudahlah. Doa di bawah ini sudah cukup untuk menyatakan kesyukuran kepada Allah dalam sehari semalam. Nak bersyukur kepada Allah, nak sebut banyak benda. Banyak benda. Boleh tahan alhamdulillah lah. Gotu alhamdulillah, goni alhamdulillah. Hak reka, hak reka. Sebab tu kita kata nak muda, nak reka. Kalau baca susah tu pada dah lah. Tak kata lah, tak benda. Pada dah tu. Gini. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin mink, ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdak la syarika lak, falakal hamdu walakal syukru. Maksudnya, ya Allah, apa-apa nikmat yang aku dapat, semuanya darimu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan bagimu segala kesyukuran. Tu ya, pendek. Pendek. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdak la syarika lak, falakal hamdu walaka syukru. Kali dalam sehari baca. Antara kelebihannya, Nabi SAW bersabda, man qala hina yusbihu Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdak la syarika lak, falakal hamdu walaka syukur, faqad adda syukra yawmih. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. Maksudnya, sesiapa yang membaca doa ini di waktu pagi. Di waktu pagi tak iyalah, lepas subuh ke, sebab keluar matahari tak iyalah, waktu pagi, alik pagi. Iaitu, ya Allah, apa-apa nikmat yang aku dapat, semuanya darimu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan bagimu segala kesyukuran. Berarti, kalau dia kata gitu, dia kata gitu sekali ya pagi. Dia kata gitu, berarti dia telah bersyukur untuk sepanjang harinya. Untuk sepanjang hari dia kira orang bersyukur tu. Lagu tu. Dan sesiapa yang mengucapkannya pada waktu petang, berarti dia telah bersyukur untuk sepanjang malamnya. Kalau kata tak terlepas lah, tak terkata pun tak apa, kata dia. Kata dia. Hak ni sudah memadai. Jadi hak kita ambil orang rekah mudah. Hak merangkumi. Kalau hak tu kan, kata hak tu saja. Ni dah. Kata sekali cukup. Dua kali lah maknanya. Dua kali. Yang ke-12. Di rekah dia. Suka membaca surah Al-Ikhlas. Berikut adalah surah Al-Ikhlas. Bersama terjemahannya. Kita tahu belakang surah Ikhlas ni kan. Qul huwallahu ahad itulah. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Itu baca tu. Orang yang suka baca ni, suka baca, dia ada kelebihan sendiri. Dia kelebihan tu sahih. Sebab gini, masalah surah-surah ni payah nak cari usah. Kalau dalam kitab-kitab ada maudhu, apa dia sebutlah. Oh ni tak banyak benar lah, oh, tak sahih. Antara kelebihannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha lata'dilu thuluthal Qur'an." Maksudnya sesungguhnya ia menyamai 1/3 Al-Quran. Kita baca sekali waktu serupa dengan baca 1/3 Al-Quran. Nak baca 1/3 Al-Quran ni, bukan senang. Boleh tahap sengguk dah. Sengguk waktu dua dah. Uzul-uzul, ngatuk dah. Nak baca tu. Betul ke tak betul lah? Tak betul baca. Tak betul baca pun satu hal juga. Payah. Baca qul huwallah. Qul huwallah tu dah ingat. Hak lain tak ingat. Dah. Baca ulang baca tu. Baca semuanya. Baca semuanya. Hak tertentu, hak tertentu ingat. Mudah. Dia baca sama. Baca tu kali 3 kali sebuah sebuah Quran. Sebuah sebuah Quran. Dari segi pahalanya, pahalanya dari segi, kalau nak bicara panjanglah pula kan. Nak bicara tu panjanglah pula. Dari segi pahalanya dapat secara keseluruhan dapat dah. Pahala. Jadi sekurang-kurangnya kita kepada orang yang lemah ada hak-hak ni, hak mudah ni. Kalau dari segi pengajaran isi dia nak dapat hak terang, itu cerita lain, itu cerita lain. Dari segi pahala Tuhan nak beri kepada hamba dia, Tuhan yang maha pemurah tu, dia boleh beri. Dengan cara lagu tu. Sesungguhnya ia menyamai 1/3 Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata kepada seorang sahabat yang suka membaca surah Al-Ikhlas. Ada. Dia kalau sembahyang jadi tu imam tak baca qul huwallah selalu. Jadi saya dengan sahabat ni sebut dah. Pergi mengadu hak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya ni, apa? Dia kasih kata dia. Dia kasih kepada surah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Inna hubbaha adkhalakal jannah." Sesungguhnya sukamu akannya membawa engkau masuk syurga. Kita suka saja. Kita kena suka sebab apa? Sebab kita mudah. Kita tak ingat hal lain. Hal tu kita ingat. Apa macam tu? Dan kita suka sebab apa? Dalam tu sebut tentang tauhid. Tauhid Allah. Dalam keadaan berjuta-juta manusia tak suka kepada tauhid. Memusuhi tauhid. Sanggup bunuh orang kerana tauhid. Kita terima. Oh, Tuhan suka sangat. Tuhan kenal orang lagu ni. Sudah berapa ramai dah, berapa banyak dah agama menyeleweng daripada tauhid lah asalnya semua. Jadi syirik. Jadi syirik habis. Kita duduk tauhid ke dia. Pegang hak ni je kita tauhid, tak payah kecep banyak. Tak payah sifat 20 kau gapo tu. Hak ni pada. Tauhid. Tauhid Tuhan kena. Bermakna kita tolak dah syirik. Kita tak asyik syirik. Dalam keadaan lagu mana? Tuhan kena sangat. Sebab apa? Sungguh. Kalau kita tengok hak ramah-ramah dalam dunia ni syirik saja. Kita yang terima. Dan memang kita terima hak tu, hak orang-orang hak berhadapan, duduk berhadapan, duduk dekat kan. Bunuh membunuh. Satu sama lain dia bunuh orang Islam. Apa? Kita tauhid. Ataqtuluna rajulan ayyaqulu ayyaqula rabbi Allah. Adakah patut kamu bunuh seseorang kerana dia percaya Tuhan tu Allah saja? Tak pakat dah. Kita orang Islam ni hak tu gimana-mana tauhid. Dan Tuhan kena tauhid. Dan tauhid tu biar jadi penutup kesudahan hidup kita.
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, itu kalimah tauhid orang panggil. Kalimah tauhid masuk syurga, Nabi kata. Masuk syurga. Sebab tu Imam Bukhari kan kitab dia, dia sudah dengan kitab tauhid. Ngesuk dia. Bicara macam-macam akhir sekali tauhid. Pasal apa kita perkali mati dalam tauhid. Sehingga pada ketika tu nak ajak ngucap talqin, orang nak mati la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak Muhammad Rasulullah, tak ada. Padahal nak jadi Islam kita ni kena Muhammad Rasulullah. Itulah dua kalimah syahadah. Tapi bila nak mati, hujung tauhid. Besar maknanya tauhid. Jadi itulah cinta kita, kasih kita akan qul huwallah, surah Ikhlas atau surah tauhid ni membawa kita masuk syurga. Dan kalau tak ada tauhid ni, tak masuk syurga. Masuk syurga. Tauhid ni hak inilah lesson untuk masuk syurga. Wallahu alam. Jadi rasanya sekatilah kita pemasa pun dah lewat. Alhamdulillah dapat habis. Mudah-mudahan dapat amal lah. Amal. InsyaAllah. Saya sendiri pun minta taufik. Biar Allah dah bagi kemampuan untuk amalkan hak ni. Semua kita pakai amal. Sebab apa hak ni ni suhai. Tak ada gapa. Kita tak wayak. Saya tak wayak. Saya sepatu. Tak wayak. Wayak orang Nabi. Dia kata patut kelebihan hak dia wayak. Tak mari hak kita. Kita tolong wayak. Siapa saja pun wayak. Hak ni hak mudah lah. Ada lagi. Bukan makna tak ada lah. Ada lagi. Tapi banyak. Mana banyak kan? Takut kita pening. Masuk dalam kedai banyak sangat. Kain ni pening. Tak tahu nak beli hak mana. Nah. Akhir sekali beli hak uduh. Nah. Oh, takut jadi gitu. Boleh jadi juga gitu. Tahu tak ambil. Ambil hak tu. Ambil hak mahuduh. Dalam kitab juga hak mahuduh tu dalam kitab. Alhamdulillah malam tadi saya tak tidur tu dia. Tak tidur. Pagi tadi baru tidur sikit. Sebab apa? Hak ni tidak sahih. Hak ni tak, nak cari hak sahih. Hak ni ulama pertikai. Hak ni tak sahih. Hak tak boleh. Hak sahih. Kita ni. No amal ni. No amal. Cari hak terbaik. Alhamdulillah dapat juga. Dan kita habiskan sekali saja. Wallahu a'lam. Ya. Boleh, waktu pun boleh. Boleh. Asalkan gini, tidak ni saja. Mana-mana bahasa sahih. Tak apalah. Tapi kita asal tu tebal sangat kan. Kita hadis ni kan. Kita nak buka. Tapi kadang ada kecik-kecik buat gitu asalkan sahih. Ulama yang muktabar, ulama yang amanah, yang tahu bertanggungjawab tentang nak maudhu, ada maudhu, ada doa yang apa dia ambil berat hak tu. Pakailah, tak apa. Boleh, boleh. Boleh. Cuma kadang-kadang dia tambah doa Yasin, doa awak tahu akhir tahun ni. Tu tak tahu. Kalimat surat saja tu insya-Allah lah eh. Jadi kena mengingat juga tempat kita ni dia mesti cetak sekali. Padahal hak tu tu asal tidak letak sekali. Kepada orang baca soalannya asal al-banna. Ajar doa akhir tahun. Dia, dia tak ajar. Orang capu. Itu benarnya orang nak nyapu tu pun nak capu ni satu hal juga. Dengan sebab capu jadi keliru. Dia tokok tambah tu. Ini cerita adik OKU lumpuh dari segi mental dan fizikal. Jadi makna kena mandi wajib kau gapo kena gini. Dia pahal kau gapo-gapo. Kalau dia pahal, dia sedar, dia gapo dan dia boleh buat setakat pandai dia boleh, kena buat. Selagi ada akal kena buat.
Jadi OKU ni kecuali kalau dia tu tak faham gapo kan, terlajak rendah lah, tak tahu gapo, itu tak kena lah. Tapi kalau selagi dia kena, itu membawa rahmat kepada dia sendiri. Janganlah berasa berat. Setakat mana dia boleh lah, setakat mana dia boleh. Dan apa yang boleh kita bantu, misalnya dia kena bantulah. Kita pun dapat pahala juga, misalnya menyediakan air ke, menyediakan gapo-gapo ke, itu kita dapat pahala juga. Dan kalau dia tu orang kata adakah, adakah dia pahal gapo-gapo, dia ada nafsu, dia ada juga gitu-gini, maka dia bertanggungjawab lah. Kalau dia ihtilal, mau kata mimpi kau gapo-gapo kau, dia kena mandi wajib. Kalau dia pahal, dia pahal. Kalau dia tak pahal, tak kira. Kalau dia tak pahal, tak kira. Gitu. Selagi dia pahal, buatlah setakat mana dia pahal. Gitu. Ya. Ada juga. Boleh berlaku, boleh berlaku, boleh guna berlaku. Ada setengah-setengah tu kita kena tengok lah. Setengah-setengah tu memang kena pakai dengan makna sebelum risalah. Setengah-setengah tu memang kena pakai dengan makna selepas risalah. Tu kena tengok orang panggil qarina, bukti-bukti dekat-dekat tu kena tengok lah.